Aku serius lupa nak pergi isi minyak dah hari ni. Dan hari ni aku tersadai. Assalamualaikum guys. Hari ni aku pergi kerja. Memang minyak aku tinggal satu bar. So aku pergi kerja daripada Seremban sampai ke Kajang. Sampai Kajang tu dah tak ada bar lah kiranya kan. Lunch tadi aku dah pergi Pekan Kajang makan KFC dengan budak-budak ni juga sebab tadi ada shoot. Sekarang ni aku on the way balik. Dekat Lekas tersadai kat tepi jalan. Minyak habis kosong siap. Masya Allah. Banyak benda fikir, banyak benda nak kena ingat. Lupa ni si minyak. Lupa mata ni nak pandang kat minyak tu. Masya Allah. So untuk keadaan macam ni, first thing first, korang janganlah risau, jangan panik. Aku dah park dekat tepi dengan apa ni, double signal. Aku dah roger Hasif untuk hantar bantuan. The next step is so tak kat sini, distance lebih kurang macam tu. Tak kacau motor, motor pun boleh lalu. Actually sebenarnya dalam keadaan macam ni, korang jangan duduk dalam kereta. Bahaya sebab kita tak nampak apa yang akan berlaku, takut lori apa semua. Tapi sebenarnya tak ada masalah lah kalau nak duduk dalam kereta. Sebab ni dekat Lekas, Lekas tak banyak kereta. Satu, tak sesibuk macam dekat Plus ke apa. Tapi kalau nak duduk dalam kereta, pastikan alert. Jangan tidur tapi alert. Selalu tengok side mirror, tengok kereta apa yang datang daripada belakang. Tempat yang aku duduk sekarang ni, aku dah usah-usah, tak adalah bahaya sangat. Dekat sini pun boleh keluar, ada kilang tepi ni. So aku duduk lah luar, lagi pun duduk dalam tu panas. Dan dekat sini pun kalau jagi Hasif datang, dia boleh nampak akulah kat sini. Itu je lah. Semoga semuanya dipermudahkan sebelum hari makin gelap. Ya, ujian ni datang tak disangka-sangka. So cara kita react dengan situation tu sebenarnya yang lebih penting. Jangan buat video macam ni. Jangan buat video waktu kritikal macam ni. Korang kena simpan bateri phone sebanyak yang mungkin. Jimat bateri phone. Aku rekod ni laju-laju je ni. Dia tak perasan aku punya tiga-tiga. Yeay, Alhamdulillah. Delivery kan? Delivery kan? Thank you, brother. Produk lah. Ini minyak kita dah campur dengan sedikit alkohol lah. So minyak tu bagi pening sikit. Tahu-tahu sampai. Macam tu. Pistol ni aku kan baru cari. Sebenarnya aku dah ada lama. Saya itu malam-malam kerja bang. Apa je nak. So kita guna botol untuk jadikan dia punya alur. Biasa orang pakai mana? Tak. Ini tajam eh. Sempat buat video. Saya dapat satu konten. Thank you Hasif. Bye. Thank you Hasif. Sampai Seremban. Okay, Alhamdulillah kereta dah kembali berjalan. Thank you to Hasif yang datang sebagai superhero. So untuk korang yang dah isi minyak ni, ini minyak emergency je tau. Even dekat sini meter aku pun masih kosong lagi. Aku akan pergi isi minyak dekat yang terdekat. Allah tak pakai seatbelt tu. Kenalah tunjuk contoh yang baik. Dan jangan lupa korang punya triangle. Aku dah ambil balik. Biasanya orang bila dalam kereta boleh jalan, tertinggal triangle tu. Sian dia. Alhamdulillah semuanya dah settle. Aku dah isi minyak. Dan sekarang ni aku nak pulang ke rumah. Anak bini semua dah tunggu. Sekarang ni pukul 7. Tadi settle semua pukul 7. Sekarang 7:30. So apa yang aku nak share kat sini, bila kita ditimpa musibah, actually jangan pandang benda tu secara negatif. Musibah ni sebenarnya adalah penghapus dosa kecil. Tapi dia tak hapus macam tu je. Apa yang dimaksudkan dengan penghapus dosa kecil ni adalah bila kita kena musibah ni, kita cakap Alhamdulillah, kita cakap Astaghfirullahalazim. So kat situlah penghapus dosanya tu. Jangan mengharap je dia penghapus dosa tapi kau tak buat apa-apa kan. So Rasulullah dah ajar kita macam mana kita nak sentiasa menjadi orang yang bersyukur dengan
bila jadi sesuatu, kita kena pandang orang yang lagi bawah pada kita. Macam situasi aku, alhamdulillah, aku hanya kehabisan minyak je. Tak ada benda-benda yang lebih teruk lah, na'udzubillah, terminta benda tu kan. Dan masa tadi, masa aku tengah menunggu Hasif, aku fikir macam ni tau. Orang yang lalu, tak kisah lane ni ataupun lane sebelah sana kan, bila dia nampak situasi aku dekat situ, mungkin bila diorang tengok aku tu, diorang teringat minyak diorang. Contoh. So dekat situ dah berapa banyak orang, contohlah kalau setiap seorang yang lalu kat situ kan, berapa banyak kita dah ingatkan dia pasal minyak dia. Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang kritikal, tak ada apa-apa yang serius. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Hasif dan semua yang membantu lah, tim-tim aku dekat office. So sekarang aku nak balik ke rumah. Isteri dan anak-anak aku dah tunggu dekat rumah. Sekarang pukul 7.30 dah pun. Agak lambat juga balik ni. So thank you for watching. Alhamdulillah.